supaya umatnya ini jangan kecil hati ya, kalau dia itu tidak kena puasa. Seperti orang puasa sunat. Nah, ini perlu saya terangkan. Kalau ada orang puasa sunat, iya, puasa sunat. Apakah sampean itu mertamu? Apakah sampean itu terima tamu? Tamu, kita itu puasa sunat. Terus datang tamu. Yang kaya wedang, jajan, ya. Ini bukan Ramadan ini loh ya. Puasa sunat. Terus, monggo dipunaturi. Tuan rumah karena puasa tidak ikut minum. Gailok. Ikut minum. Nah, puasa ini kenapa? Tetap ganjarannya. Kon oleh mokel. Dengan niat menghormat tamu. Dengan niat bungahnya tamu. Mantesi nang tamu. Mokel. Ya mantap sudah. Sepanjang hari. Tapi kamu tetap mendapat pahala puasa sunat itu satu hari penuh. Paham ya? Jok mang-mang ini. Jok mang-mang. Ya, yang ahli puasa.